Jangan lupa subscribe channel keduaku yaitu Psycho Channel. Di sana aku akan live streaming dan juga mabar bareng kalian, guys. Dan siapa yang ingin ikut mabar, silakan langsung subscribe ke channel Psycho Channel. Selamat menonton. Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini aku sudah bersama para kreator Indonesia, Bang Spras, Bang Andy, Stereo Flow, Raihan Indra, dan juga Bang Surya 27 guys ya. Langsung aja kita melihat keseruannya di video berikut ini. Di sini kita bakal bermain Miraculous lagi, tapi sebelum bermain aku pingin tahu nih, kenapa kalian menggunakan kostum-kostum ini? Mulai dari Bang Spras dulu, kenapa pakai Cat Noir Bang Spras? Siap Bang, karena begini Bang, saya ini menuju ke area kegelapan Bang, makanya saya itu suka gelap Bang. Itu kah? Iya Bang, saya ini jalur kegelapan Bang. Wah, berarti jahat berarti Bang Spras ya? Iya Bang, ini saya sedang menjelma menjadi jahat Bang. Karena saya sedang berada di sampingnya Bapak Hawkmoth Bang. Tapi kenapa payungnya warna kuning Bang? Itu payungku itu. Ini artinya tongkat kasti Bang, bukan payung Bang. Tongkat kasti. Ada telinganya ya? Iya, biar lucu Bang. Ya, jadi itu alasannya dia pilih Cat Noir. Kalau Bang Psycho kenapa pilih Queen Bee Bang? Karena aku suka warna kuning Bang, dan suka madu. Madu itu manfaatnya banyak banget buat kesehatan Bang ya. Ya betul, banyak banget. Oke, kalau Andy, apa nih Andy, kenapa kamu pilih Peperion dan bawa tongkat lagi? Emang Peperion penyihir kah? Kenapa aku pakai baju ini? Karena ini aja yang tersisa sih. Karena itu yang tersisa. Kenapa sepatunya sepatu kodok? Sihir. Karena aku ingin menyihirmu. Kenapa sepatunya kodok Bang? Ya kenapa sepatunya itu Andy? Bebek itu bebek. Keluar pasiku. Widik. Nggak tahu. Nggak tahu. Lagi sakit Andy nih. Oke, kalau Stereo Flow, kenapa pakai Rena Rongge ya? Rena Rong. Oke, kenapa pakai Rena Rong Stereo Flow? Nih lihat Kuaminya itu kan orange sesuai dengan pakaian. Lihat tuh matanya si Kuamiku ini. Ungu kan? Nih sesuai dengan rambut aku. Hitam, kalau aku lihat hitam. Ungu loh. Kak Stereo Flow, Kuami kamu bisa jalan nggak? Kalau Kuamiku bisa jalan di gini loh, di darat. Kuami mood bisa terbang aja kan? Ini bisa lihat. Nih. Mana Kuamiku baru bisa nih? Mana nih? Ikut tunjukin ya Kuamiku jalan sekarang ya. Apa ini orang pada membahas Kuami? Kuami takut istri. Enggak punya Kuami dia. Jadi Stereo Flow menggunakan Rena Rong ini gara-gara itu ya Kuami ini ya. Kuamiku jalan tuh, lihat tuh, tuh. Ah, itu mah bukan, itu bukan. Nilo itu. Ini Kuami. Kuami takut istri. Raihan, kenapa menggunakan Pak Hakmut nih Raihan? Karena kata orang dalam kalau mau menang pakai kacamata Pak Hawkmoth. Jadi kita pasti menang. Kamu udah rencana nih. Wah, ini orang dalamnya aku tahu ini yang warnanya ungu ini rambutnya nih. Aku kira kamu habis diputusin pacar Raihan. Astrio Blue. Nanti aja aku lah, jangan yang lain terus, aku pengen menang juga, woi. Bisa lah ya bakso ya. Bisa. Sudah main. Bisa ya. Kalau Bang Surya kenapa warna merah dan titik-titik hitam? Karena dia tutul. Karena dia semangka. Jadi sekarang merah melambangkan semangat dan ladybug warna merah. Jadi ku pilih ladybug. Itu alasan ku pilih ladybug. Simpel. Semangka. Wow. Oke, kita sudah biru. Jaya. Ya, aku sudah habis eventnya Bang. Sudah habis. Oke, di sini yang kalah nanti harus ngontrak di bulan ya. Siap nggak? Sambil apa ya. Bang? Sambil apa nih hukumannya? Ya sambil apa aja boleh. Pokoknya kita ngelihat yang menang, pokoknya ngeliatin yang kalah nanti ya. Sambil pantun juga ya. Oke. Serius pantun. Oke deh. Bisa nggak pantunin di? Tes dulu pantunnya. Udah. Ya ampun. Apa sih? Oke. Yuk kita gas lah, kita main dua kali ya. Berarti dua orang yang bakal kena hukuman nih.
yang kalah. Oke. Oke, siap. Gaskan. Let's go. Ronde 1. Ayo langsung aja masuk ronde pertama nih, guys. Let's go, guys. Jadi enggak boleh menggunakan pack ya. Andy, aku lihat komentarnya gini, Andy. Hah? Aku lihat komentarmu ada yang komen kan. Makasih bug-nya Andy ada kayak gitu. Wah. Bahaya nih. Benar-benar. Menggunakan bug, guys. Enggak boleh menggunakan bug, Andy, enggak boleh, Andy. Oh ya, aku enggak bakal main bug kok. Tenang aja, aku ini jujur. Enggak boleh pakai skill ya. Ya, boleh juga pakai skill. Harus adil nih. Ya. Aku ke mana ya? Layarnya harus dibuktikan bahwa layarnya nol ya. Ya. Yo, let's go. Oke, gas. Mulai cari. Bang Sebro. Lo. Aku belum siap, guys. Waduh, ada di belakang. Mana ya? Aduh, kok buntu sih? Tenang guys. Pokoknya dapat nih, guys. Sabar. Ini kenapa bertiga di sini? Langsung dapat. Waduh, mati. Ya ampun. Aku kena. Langsung dapat. Astaga. Marmut, ya ampun, mengerikan sekali, guys. Aku ketutup. Ketutupan Bang Spras lagi lari. Satu orang boleh diam ini, langsung cari lagi. Itu orang sudah meninggal ya. Astaga, itu kalah. Aja dulu, guys. Sabar. Kita membuat orang lain kalah, guys ya. Tenang aja. Oke, guys, kita sekarang kita lihat apakah jujur, guys, aku bersih kan teman-teman. Wah, kok stereo pun terhapus aja ya, ampun. Bang Spras belum mendapatkan. Oh, tidak, ini ada mungkinnya di sini. Ya, aku dari tadi bolak-balik sih, guys. Stereoflow sudah mendapatkan satu buah. Kok ada ya? Ayo doang dengan kekuatan Cat Noir. Arenanya gimana, ayo. Kekuatan kacamata pahal mod. Let's go. Sini, aduh. Ya, ini ketangkep. Ya, Bang Edi ketangkep, guys. Aku juga ketangkep. Ayo di sini, ampun. Bang Edi sudah dapat. Ya, ayo di susah, seriusan. Emang guys ya, Hawk Mode itu punya dendam pribadi dah sama aku, sumpah dah. Kalau banyak nah, sini. Kok enggak ada sih? Ya muter-muter gue di sini, guys. Iya, bolak-balik mulu. Bang Surya ketangkap juga lah, ayo. Sekarang mapnya lebih susah, Bang. Iya, Bang Surya ketangkep. Bang Surya ketangkep, guys. Tidak. Ketangkap semua lagi. Ketangkep semua. Masih banyak tiga. Itu ada tandanya, men. Eh, Stereoflow enggak boleh ngumpet terus. Bentar, ada ini. Ini curang nih. Bocilnya banyak. Stereoflow ngumpet. Tuh di depan aku. Curang. Ya, cepet tuh. Iya tuh. Waktunya. Stereoflow ngumpet, guys. Iya nih. Mana kan Stereo? Yo, men. Wih, bahasa prosesnya bertahan. Satu lagi ya. Mana nih menemukan itu? Di ujung sana. Masih ada. Apakah dia selamat dari paham? Bang, itu apaan, Bang? Masih ada satu lagi. Ini kalau nah, Stereoflow dapat. Ini emang mereka berdua ini orang dalam ini, guys. Orang dalam ini. Halo. Dapat, Bang. Wih, kurang satu mana nih? Apalah. Sudah habis dah. Oh, udah ya. Oke, siap. Aku dapat satu ya. Ye. Ya, dari kacamata menang, guys. Kenapa selalu Bang Spras dan Stereoflow? Oke. Sekarang gimana caranya biar orang dalam nih kalah nih? Ya itu faktor kehokian aja sih kalau aku sih. Iya, betul. Ini hoki. Kalau dua kali. Tapi sebenarnya gini, Bang. Kalau saya, Bang Raihan sama Kak Flo itu kalau kalah itu berarti itu settingan, Bang. Harus diulang ya. Karena pasif, pasifnya menang ya. Bisa gitu ya. Seperti gitu, Pak. Enggak sekarang ini nih. Enggak gini aja. Jadi kalau dua kali. Dua kali di bulan, guys. Yang pertama enggak usah ke bulan ya. Tapi pantun ya, guys. Sepertinya Bang Surya lama tadi lagi googling cari pantun. Iya nih, dia enggak nemuin pantun, makanya gas dulu. Lagi googling tadi ya, Bang. Oke, guys. Kalau yang kedua di bulan ya. Tadi itu hanya saling sapa sama Hawk Mode, guys. Jadi sekarang kita harus benar-benar menang, guys ya. Oke, keluar sini aja lah. Kok enggak ada yang kesini nih? Ikut sini aja lah. Mana ini? Ikutin aja, itu orang dalamnya. Aku lewat sama Stereoflow. Siapa tahu membawa keberuntungan. Gak usah, please. Semoga benar. Ya, kita harus duluan, guys. Kita kesini dulu. Gak usah.
Cek ini paham. No. Enggak ada juga. Mana nih Bang Sepras? Enggak ada juga, ada yang ninggoy kan kita. Yo. Waduh, buset Bang Sepras banget aja dia, guys. Ada juga banget yang pun. Kekuatan jahat itu. Panik itu hanya membuat kita wah itu Pak maksudnya. Ya ampun Bang Raihan, tadi sini aja dia, guys. Dia duluan pula jalannya. Nah, males nih gugu-gugunya, guys. Ngerap dapat dari tadi. Waduh. Ya. Wah. Ya. Aduh, baru juga dapat kena lagi. Yeay, dapat, guys. Dapat. Muter-muter doang. Dapat. Wah, kayak wangi semua sih. Yang lain wangi semua nih. Bang guys, kasihan banget ya guys ya. Aku muter-muter di sini enggak jelas nih. Aduh, aku harus balik. Antar. Nah, guys, ini benar nih, ayo dong, ayo Bang Pak Marmo tolong tangkap ini. Hawkmod, kita kan udah damai ya Hawkmod. Enggak boleh Hawkmod, kita udah damai Hawkmod. Ye, kumpul. Nice. Oke. Ye, dapat. Ayo dong, aku dapat. Pak Marmo, aku dapat. Maksudku udah dapat juga. Oke, Kasrio. Saya belum nih. Tinggal satu. Bener aja, weh. Saiko, kalahin yuk Bang Saiko. Kita nggak pernah ngalahin Kak Stereo Flow soalnya. Ayo. Ya udah lah. Yeay, aku dapet, guys. Wah. Satu lagi siapa ya? Bener aja, weh. Satu lagi, Bang. Aku semangat banget nih nyarinya nih. Ayo, Bang. Satu lagi, Bang. Oke, mereka dikejar, guys. Oke, ada di mana tadi ya? Ayo Pak Marmo tangkap ini, Pak Marmo. Janganlah, aduh, Kak Stereo Flow cepet amat dia ke sini. Stereo Flow dapat aja lagi. Stereo Flow dapat. Duduk. Nah, ini tangkap Pak Marmo. Ini tangkap. Mana Stereo Flow? Pak Marmo. Stereo Flow di mana Stereo Flow? Ah. Ayo Stereo Flow. Yeay, dapet Stereo Flow. Yeay, menang. Yes, ada aja Jun. Emang Kuami hati membawa keberuntungan, guys. Kuami cinta ini, guys. Yeay. Aku mat beban, aku mat busuk. Woi, kenapa jantungan anjir. Karena kita kalah, kita closing yuk, Indi. Weh. Terima kasih yang sudah menonton. Gak bisa, weh. Oke lah, guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Tapi kayak gitu double ya hukumannya. Double. Mas Surya, Bang Saiko udah gak setia kawan nih, dia pindah sendiri. Mas Saiko, karena kamu tadi kalah set pertama, kamu tetap puisinya doang di sini. Oh iya. Pantun ya, pantun. Kok puisi sih? Ayo, berarti dimulai dari yang kalahnya banyak dulu. Guys, kenapa aku kalah di sini? Karena aku kasihan sama Bang Surya, guys. Biar dia gak sendirian, guys. Aku kasihan. Ya kawan. Iya, itu aku baik ya kan, Bang Surya. Nih, biar kalian bersemangat. Iya, ini aja lah. Ini baik, guys. Setia ini, guys. Iya, setia kawan aku, guys. Ya, gak cerah. Gak kayak Bang Saiko. Kok bisa gini nih? Pindah circle ya, guys. Aku tadi ngikutin Stereo Flow jadi menang. Iya nih, weh, kalian. Emang boleh pantun gitu, Bang? Emang boleh sepantun itu? Boleh. Boleh. Let's go. Boleh. Promosi aku jadi gitu, Bang. Oke, guys. Karena kita kalah, kita akan mendapat hukuman. Hukumannya adalah pantun. Ayo, Bang Andy, katanya sudah siap. Emang boleh sesiap itu? Boleh. Let's go. Ya. Duduk aja nih, kita bertiga. Oh my god. Aku dulu nih. Oke, Bang Surya. Silakan. Langsung nemu. Oke, buat Stereo Flow. Enggak boleh searching ya, kalau searching itu. Enggak. Kasih. Searching. Apa tuh? Apa? Bisa gitu. Ditunggu nih dah. Oh my god, aku pada duduk ya. Kering. Ya, duduk aja, Bang Spras. Duduk. Ayo. Masa air. Oh, kayak gitu sih. Masa air. Ayo. Ayo. Masa air biar mateng. Masa gitu sih. Ayo Bang Sir. Jadi gimana nih? Oke. Ibu pergi ke toko garment. Cakep.
Cakep. Itu sih lebih menonton di Frozen. Nadanya kok kayak logatnya kayak gitu. Bajarin Bang Ede. Kamu pantun apa marah-marah? Pakai saja. Ayo pakai saja pantun. Pantun kayak marah-marah nih. Aduh. Gimana nih? Ayo. Gini loh Bang. Gitu. Nah, iya. Nadanya. Itu pancutnya. Nana. Burung dara di dalam peti. Cakep. Rindu membawa setengah mati. Cakep. Itu doang. Lah. Oh, itu pantun dua bait. Itu kayak pantun pramuka. Iya, itu pantun pramuka. Ada di Google ya. Di Google tuh copyright. Wah, itu pasti ada itu pantun pramuka. Searching ini. Enggak. Bang Surya searching ini kumpulan pantun gitu dia. Itu kawan guys. Itu hitung aja di videonya, guys. Iya nih. Yaudah aku dulu ya. Ya, aku dulu lah kalau gitu. Oke. Okay. Sore-sore. Okay. Sore-sore mau beli bakpao. Beli bakpao di Samarinda. Jika kalian sedang galau, cakep. Jangan lupa subscribe Raihan Indra. Kan? Tepuk tangan dong. Thank you. Tepuk tangan. Widih. Oke, aku udah lolos nih, Bang. Oke. Aduh, ada tuh, gitu yang 4 bait ya, bukan 2. Oke, 4 bait. Oke. 4 bait tuh aku turun ya, udah ya. Iya. Kan, udah berhasil. Udah berhasil kan. Yo, lanjut. Enak juga jadi penonton. Aku buka nyari gini dulu. Enak juga jadi penonton. Pergi ke pasar membeli bunga lavender. Cakep. Jangan lupa membawa duit. Cakep. Kalau nggak bawa duit, namanya ngutang. Nggak nyambung, Bang. Kelebihan itu, Bang. Oke. Pergi ke pasar membeli rumput. Cakep. Rumputnya ada 11. Strip lo hilang. Siapa tuh yang diskonek? Strip lo hilang. Tadi udah ada di otak lah diskonek. Aduh. Ya. Oke, ditunda dulu. Strip lo hilang. Sabar. Wah, ada dendam pribadi apa nih sama aku nih? Kocak. Gak ada, serius. Aku lupa gerakin tadi. Ini kelamaan itu. Bang Andy, meta revisi nih terjadi lagi. Yani. Meta revisi. Parah. Sabar. Itu teori ancaman, Bang. Apa sih? Orang enggak jangan ribut, aku lagi konsen nih. Oke. Agak deket sini aja, Bang. Agak deket sini lebih bagus gambarnya. Ya, sabar lagi. Ayo, Bang. 1, 2. Ulang. Oke. Ini pantun khusus buat Bang Sepras ya. Ya. Oke. Pergi ke pasar membeli rumput. Cakep. Rumputnya ada 11. Cakep. Kalau kalian gabut, subscribe Bang Sepras. Tonton Bang Sepras. Widih. Kok 3, Bang? 4 itu. Kalau kalian gabut, itu kan udah tuh, Bang. Kalau kalian gabut, jangan lupa subscribe Bang Sepras. Jangan lupa tonton Bang Sepras. Oke. Diterima nih, diterima. Sini Bang Andy, biar. Revisi. Bang Andy. Gak revisi. Tinggal Bang Surya. Banyak revisinya. Hey, yang terakhir gak dapet pantun tuh harus gombalan lah. Bang Surya. Bang, ini minimal kita ngajarin adik-adik cara membuat pantun. Bermanfaat sekali nih video ini. Nanti jadi yang bermanfaat ya. Iya. Jadi boleh searching Google ya, harus apa yang ada di otak ya. Wah. Susah gitu, Andy. Bang Surya. Ya udahlah, buat Bang Surya 2 bait aja kalau susah.
Iya. Karena 2 bait berarti 2 pantun kan, harus 4 kan? Iya, harusnya gitu. Oh iya. Kalau enggak gombal deh, gombal. Ya gombal, kalau gombal sekali. Kalau pantun 2 bait berarti 2 kali pantun, Bang. Baik, ini pusing kepala Berbi nih, guys. Ini dari siang sampai malam. Jelah. Bang Surya masih kena hukuman, guys. Udah malam, Bang. Ini udah disuruh pulang nih. Bang. Udah malam, tapi, Bang. Aku hidupin ini, Bang. Mode selalu siang nih, Bang. Enggak malam ya, Bang. Ini aku udah sampai malam ini, Bang Surya masih dihukum. Malah sekarang dia mondar-mandir. Lagi di. Oke, ini kamu pasti panik. Kamu pasti panik ya. Kamu pasti panik buat pantun. Seru sih ini. Untuk Terioko ya. Oke. Ya. Yeah. Siap. Minum jamu hilangkan gugup. Cakep. Jumpa kamu jantungku berdegup. Cakep. Itu doang pantun 2 baris. Nah, seperti satu kali lagi dong. Ya, satu lagi. Apa satu lagi? Harus ada unsur flu-flunya. Kan 4 tadi. Iya, tadi kan itu ini masih jantung berdetup-detup, jadi ketemu stereo flu mungkin apa kayak gitu. Biar enggak beres, langsung naik. Woi, enggak, diam guys, diam aja guys. Kabur. Ayo ini kebulan sekarang. Enggak lah, kalau apa namanya hukumannya enggak selesai, aku enggak mau nih. Ngapain kebulan? Ayo tak ajarin mau, Bang. Oke, apa ajarin aku, Bang? Tapi nanti kalau gini aku kasih tahu, tapi nanti kalau pas panjat tangga aku kalah, kamu gantiin hukumannya, Bang. Tidak. Ya udah, kamu mengalah aja, Bang, nanti, Bang. Kalau gitu kamu mengalah. Iya, kalau gitu kalah ya langsung. Auto digantiin, Bang. Iya. Udahlah, aku udah 2 baris ini, teman-teman. Dari tadi ku buat pantun-pantun kan tadi. Enggak, itu belum ada unsur-unsur flu-flunya. Ya udah, sekarang satu kali lagi aja udah. Iya, satu kali. Satu kali lagi aja. Ayo, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ngawur. Pergi ke pasar membeli bunga. Sebentar, kodok-kodokku mati. Nah, udah. Ayo. Siapa, aku gak sengaja. Ayo, Bang Surya. Ayo. Pergi ke pasar membeli bunga. Aduh, ini siapa sih ribut nih? Cakel. Melihat stereo flow, hatiku berbunga-bunga. Iya. Oke, udah. Diterima nih, diterima. Yain aja. Oke, diterima, Bang. Diterima. Ulang lagi sekali. Enggak. Kalau gitu enggak diterima ya. Kalau enggak diulang enggak diterima ya. Enggak. Udah, pulang. Oke, guys. Seru banget kan video kali ini, dan kita belajar dari Bang Surya nih, guys. Jadi buat kalian yang masih sekolah, rajin-rajin belajar bikin pantun ya, guys ya. Siapa tahu nanti kalian waktu gede biar mudah ini, guys, bikin pantun ya, guys, kalau kena hukuman ya, guys ya. Oke, gimana Bang Surya rasanya harus membuat pantun 2 kali? Rasanya sungguh-sungguh bikin pala meledak. Meledak. Dan aku akhirnya di babak kedua bisa memenangkan karena kekuatan Kuami Cinta ini, guys ya. Karena kata Stereo Flu di film Miraculous itu, cinta adalah kekuatan yang paling dahsyat ya, guys ya. Iya, benar, guys. Guys, Bang Saiko udah enggak satu circle sama kita nih, guys. Aku pengen jadi satu circle, Bang. Cuman gimana ya? Aku juga pengen menang dan merasakan menjadi penonton melihat kalian dihukum. Oke, guys, mungkin ingat yang ini deh, hukuman terakhir yang tadi ya. Ya, dari Bang Psycho itu. Oh, yang di kemarin. Atas. Ya, guys, aku enggak mau dihukum. Oh, gitu teorinya, Bang. Enggak mau dihukum kayak kemarin lagi, guys. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video, guys. Bye-bye.